Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan panen bayam. Nah, ini bayamnya usia sudah 21 hari lebih, hampir sebulan. Ini sudah waktunya kita panen. Ini dalam rangka pemanfaatan halaman rumah dengan tanaman produktif. Ayo kita panen bayamnya. Tuh, bayamnya gede-gede banget bayamnya. Tuh, nih. Udah kebesaran ini bayamnya. Kita cabut satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tuh. Bayamnya gede jasa. Panen. Dulu. Panen dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat berkah. Panen bayam. Seminggu yang lalu kita panen kangkung. Nah, sekarang panen bayam. Ini harus digoyang-goyang biar tanahnya lepas. Tuh. Tuh. Ini ada 5 pot bayam kita tanam usia hampir sebulan ini. Tuh. Udah gede-gede bayamnya. Oh. Oh. 1 pot nih. Oh. Oh. 1 pot. Nah, taruh sini. Lanjut pot kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jumat berkah. Panen bayam di halaman pekarangan rumah. Goyang-goyang supaya tanahnya lepas. Pot kedua. Lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Pot ketiga. Tuh, lihat bayamnya montok-montok. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Tuh. Tuh. Pot ketiga. Ya kan? Mantap jasa. Tuh. Nih, pot keempat. Pot keempat nih. Tuh, ada dibilang. Tuh. Ya. Montok ya? Gemuk. Nah, kemarin ada yang nanya, pakai pupuk apa? Nah, ini pakai
pupuk kandang sapi sama tanah, perbandingannya 1:1 diaduk. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, kita cabut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Keempat ya, taruh sini lagi. Nah, ini pot terakhir, pot kelima. Jadi ada pakcoy, ada bayam, kemarin sudah panen kangkung. Jadi manfaatin halaman pekarangan rumah dengan tanaman produktif, hasilnya lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Kita panen pot kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bagi teman-teman di lingkungan ya, teman-teman PSM, TKSK, pada nanem di rumah, lumayan tuh hasilnya, bisa dirasakan, lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa ajarkan penerima manfaat untuk menanam-nanam juga. Tuh. Lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Ya. 5 pot. Tuh. Nih. Hasilnya 5 pot lumayan buat beberapa hari ke depan ya. Rasanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.